Di dunia yang terus berubah ini, keterampilan sosial menjadi sangatlah penting di kalangan anak-anak SMP. Keterampilan sosial mereka bukan hanya tentang berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. Memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara di depan umum akan membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan melibatkan mereka dalam kegiatan seperti pidato, drama, atau presentasi, dan mereka akan belajar untuk berbicara dengan jelas dan meyakinkan serta mengatasi rasa pesimis. Meningkatkan keterampilan sosial di kalangan anak-anak SMP bukan hanya tentang mempersiapkan mereka untuk masa depan saja, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang dapat berkontribusi secara positif di masyarakat. Mari kita bekerja sama untuk membantu anak-anak SMP mengembangkan keterampilan sosial yang kuat agar mereka dapat meraih kesuksesan pribadi dan membangun hubungan yang bermakna di dalam